yang saya mau tunjuk yang saya ada di sini ialah bahwa sedikit pengalaman ya. Tun Bukit Payung pada pilihan raya yang ke-12 dipimpin ataupun dimenangi oleh PAS. Sampai sekarang Tun Bukit Payung tidak ada apa-apa. Oke. Jadi maksud saya apa yang saya nak katakan, apa perlu kita menukar pemimpin kan? Apa perlu kita menukar kerajaan kan? Kerajaan yang sudah ada sudah mengangkat negeri Terengganu menjadi negeri yang paling kaya di Malaysia. Pelajaran yang terbaik di Malaysia, suka yang terbaik di Malaysia dan segala-galanya yang terbaik di Malaysia. Jadi bagi seluruh rakyat Malaysia, bagi rakyat Terengganu, apa yang nak ditukar lagi? Kekalkan apa yang ada. Kekalkan apa yang ada, kekalkan apa yang ada. Ini yang saya mau tunjukkan kepada seluruh pengundi di Terengganu terutamanya dan kepada pengundi di Malaysia. Apa perlu kita tukar sekarang? Kita sudah ada Perdana Menteri yang terbaik sekarang. Sedang merancang segala-galanya untuk rakyat. Segala-galanya, segala-galanya. Apa perlu kita tukar sekarang? Dan bagi saya tidak perlu Perdana Menteri lain. Saya tidak perlu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Apa perlu dia menjadi Perdana Menteri? Tidak ada bukti apa-apa. Tidak ada bukti apa-apa. Ini persoalan ini bukan persoalan kepentingan politik. Persoalan inilah persoalan kepentingan bangsa, negara. Dan yang paling penting sekali ialah agama. Ini bukan soal main-main. Bukan soal tunjuk emotion, tunjuk ketidakpuasan, tidak. Sampai masa pilihan raya, seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di Tun Bukit Payung, khususnya di Terengganu, dan amnya di Malaysia khususnya, terus bangun bersatu dan menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan yang ada. Sebab ini kerajaan yang terbaik. Kita tidak akan mampu membentuk kerajaan lain daripada yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Ini yang saya mau tunjukkan. Jangan. Teruskan dengan kerajaan yang ada. Teruskan. Selamat berjaya Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional tetap wajib terus memerintah negara ini. Sebab kemerdekaan kita diunjurkan, dicetuskan oleh pejuang-pejuang bangsa yang berdarah Melayu, yang berdarah UMNO, yang meneruskan perjuangan. Inilah yang dibawa oleh Barisan Nasional sekarang. Mesti diteruskan, tidak boleh. Jangan sekali-kali menukar kerajaan ini. Sebab ini bukan soal main. Ini soal besar. Soal yang sangat besar, soal sangat serius untuk kita, bangsa kita, agama kita, negara kita dan seterusnya. Kekalkanlah. Saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia, mari kita fikir lagi. Kita ada masih, ada 2 hari lagi. Satu pangkah itu akan menentukan ke arah mana negara kita akan dibawa nanti. Okay. Dan kita tengoklah sekarang, semua pemimpin parti-parti politik lain, apabila mereka tidak berpuas hati dengan parti-parti mereka, akhirnya mereka kembali kepada Barisan Nasional.